pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dua orang jamaah masjid yang mendampingi saya di sore hari ini, beliau adalah Haji Samsul Bahri dan Bung Atit Sugiarto. Video ini saya rekam karena ada yang menarik untuk saya sampaikan kepada kita semua, terutama kepada Anda semua yang menonton di video saya pada sore hari ini, di mana dari salah satu warga jamaah pos domisili di sekitar Masjid Akbar ini mengirim makanan sore singkong rebus seperti Anda lihat itu, ditambah warna putih. Ternyata seperti ini sumbangan dari jamaah maupun warga sekitar kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berkeringat di sore hari ini, rutin setiap hari kecuali hari Minggu mereka libur. Inilah pahlawan-pahlawan yang sempat mungkin tidak tercatat dalam sanubari kita. Saudara-saudara kita inilah yang berperan aktif mengeluarkan tenaga, pikiran untuk bekerja demi anak istri mereka menanti di rumah. Karenanya kita menaruh rasa hormat pada mereka-mereka ini berjuang. Selain hal tersebut, mereka juga tentu ingin sekali meraih ridha Allah, meraih amal jariah, meraih ladang amal yang kelak amal pahalanya mengalir terus menerus hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan akan tercapai berkat doa-doa dari seluruh jamaah Masjid Akbar. Di video kali ini, saya menyoroti betapa simpati yang mendalam daripada warga sekitar hampir setiap sore. Nah, untuk sore hari ini, saya ketemu mereka mendapatkan kiriman cemilan sore. Cemilan yang sangat sederhana, tapi sudah langka. Itu adalah ubi rebus atau singkong rebus. Demikian pemirsa, terima kasih kepada rekan kami atau sahabat kami, tetangga kami, warga sekitar Masjid Akbar. Anda semua dapat menyaksikan di dalam rekaman video ini. Nanti saya akan berbincang-bincang kepada salah satu pekerja kita, saudara-saudara kita, di mana dengan spontanitas dia tidak sadarkan diri sempat saya rekam. Jadi satu sak itu, satu tiang berapa sak itu? Empat atau lima sak satu tiang ya. Terus ukuran pasirnya berapa banyak? Atau batunya? Pakai ini pak, pakai ember pinotek. Ember pinotek, berapa pas? Ember pasir, 7 koral. Koralnya? 7 ember. Jadi 7, 5? 7, 5, 1. 7 koral ember, 5 pasir, sama sesak. Satu sak semen ya? Oh, jadi satu tiang itu untuk 5? 5 sak. Berarti 5 kali jumlah pasir, 5 kali jumlah batu ya? Oh, jadi pengalaman dari ngecor-ngecor dari awal-awal kemarin ya? Tegak, lemah ingoknya. Ampun aku tegak di botol satu lah, tak anjing. Kalau tuh moce doang ya, dong. Memang pekerjaan pengecoran sore hari ini saya informasikan kepada Anda semua.
kepada calon para donatur di mana saja Anda berada. Saudara kita bekerja ini menyelesaikan coret tiang-tiang masjid yang tepat di posisi halaman depan masjid. Nah, mereka sudah mengecor sejak hari Senin, dan sekaligus video saya pada sore hari ini sebagai video yang merekam rekaman tiang-tiang cor oleh saudara-saudara kita yang nampak di layar handphone Anda masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir batin kepada mereka. Demikian juga terima kasih dari kami khususnya kepada para dermawan, para donatur yang telah secara ikhlas membantu berinfak kepada pembangunan Masjid Apar ini. Sekianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode.